Halo, itu balik lagi sama saya Irfan. Hari ini saya mau sharing ke kalian cara mainin gitar lagunya Feby Putri featuring Firsa Besari ya, yang judulnya Runtuh. Oke, langsung aja kita let's go. Oke guys, ini saya pakai gitar tuning standar E ya. Di video ini saya mau bahas versi akustiknya ya. Sebenarnya ada dua gitar akustik di lagu ini. Yang dipakai Firsa itu pakai kapo di fret 1 ya. Nah, itu chord dasarnya itu D ya. Ku terbangun lagi di antara sepi, hanya pikiran yang ramai. Nah, itu chordnya D, lalu B minor. Boleh B minor 7. Boleh B minor biasa aja. Lalu ke A, lalu ke G. Chordnya bolak-balik aja seputar itu. Cuman saya gak akan jelasin yang versi Firsa ya, karena udah gampang banget. Saya coba jelasin petikannya yang gitar satunya lagi, yang kayak gini nih. Asikannya petikannya ya, kaponya di fret ke-4 ya. Kalau misalkan kalian nggak punya kapo, kalian bisa pakai pensil atau pulpen, pakai karet di sini. Saya akan jelaskan tanpa kapo aja ya, biar yang belum punya kapo biar gampang ngikutinnya. Jadi saya turunin nada dasarnya dari di sini. Oke, jadi itu basicnya dari B ya, kalau tanpa kapo ya di sini nih. Nah, kayak ini nih, B-nya begini. Nah, ini senar 5 di 2, senar 4 di 4, senar 3 di 3 ini. Nah, yang dipakai cuma 4 senar itu ya. Berarti kayak begini. Jadi yang tiga senar atas dulu ini, gitu ya. Lalu yang ini, begini. Nah, basic petikannya kayak gitu terus, sama dari awal sampai akhir. Nah, dari sini petikannya sama, cuman bassnya di E ini. Jadi pindah bassnya. Nah, sama kan? Itu intronya ya. Nah, pas masuk ke bagian verse, itu dari B lagi. Petikannya masih sama. Lalu ke sini, ke G crash. Jadi ini posisinya tetap begini chordnya ya, yang dipencet ini tetap jalan nih, ini tetap sama ya, yang beda cuma bassnya doang. Ku terbangun lagi di antara sepi, hanya fikir. Pindah ke sini, ini F crash, ini tetap nggak berubah ya. Lalu ke E. Nah, jadi verse-nya dari B, lalu ke G crash, lalu ke F crash, lalu ke E. Metiknya sama kayak tadi. Ku terbangun lagi di antara sepi, hanya pikiran yang ramai. Baik, keduanya sama, chord-nya juga sama. Lalu ke bagian pre-chorus. Ketika mereka menguasa, ternyata tak semudah kata. Nah, itu dari F crash, G crash, lalu ke E gitu ya, cuman dibalik aja.
ngetiknya boleh sama kayak tadi. Ah, boleh juga kayak gini. Na 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 na. Ternyata rela tak semudah kata. Nah, itu pre-chorusnya. Sekarang masuk ke chorus. Chorusnya begini. Tak perlu khawatir, kau hanya terluka. Terbiasa tuh pura-pura tertawa. Nah, itu chordnya dari B ya. Lalu ke E. Terbiasa ke G crash. Ke E, ke F crash. Nah, kayak gitu ya. Nah, habis ini namun bolehkah sekali lagi kenali sebelum kembali memulai diri. Nah, bagian itu dari E namun bolehkah E, lalu ke sini, ke D crash. Nah, di sini aja D, senar 4 fret 1, senar 3 fret 3. Nah, lalu balik lagi ke yang ini tuh ke D crash ya. Nah, kita boleh kayak gini metiknya. Lalu ke F crash sebelum kembali E membol. Nah, ini E minor ya. Jadi di petiknya yang ini yang dipencet cuma senar 4 di kolom kedua. Balik lagi ke awal. Nah, kayak gitu kan, gampang. Silakan kalian coba. Kalau udah ada kaponya, kalian bisa pakai kapo di fret keempat biar sama nada dasarnya kayak yang asli ya. Oke guys, jadi seperti itu. Silahkan kalian coba. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Keep on strumming.